Exit maksimal okey jadi besar. Ah, seronoknya. Cuma minta maaf sebab kita orang Hai Amirul, 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 Amirul tukang catat tau. Okay Lin, sebab ni kita orang pakai dua account. Sheila tengah buat training yang guna premium. Saya pakai yang satu lagi. So dia boleh sampai 40 minit. Lain Amirul pun macam ada dekat kampung. Test, test, test. Okay, berapa minit je? Okay. Oh Lin, dengar tak suara? Okay, saya dengar, saya dengar. Dengar, dengar, dengar. Cakap je, cakap je, cakap. Jalan, jalan, jalan. Mana seorang lagi? Asia, Asia tak ada. Asia tak ada Zoom. Kita proses tu. Okey Faris, ada soalan boleh tanya pada coach? Okay, boleh proceed. Proceed, proceed. Silakan. Siapa yang nak bertanya soalan? Tanya dulu lah Faris. Faris, Faris dulu. Eh, malu-malu pula budak-budak ni. Cepat, cepat. Okay, coach. Ya. Mirul, apa khabar? Saya Mirul Azhar. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Dari mana ni? Dalam kereta kat mana ni? Saya terpaksa kena keluar kampung cari line. Alah sedih. Dekat mana ni? Kampung kat mana? Kelantan. Kelantan. Okey 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 okey. Banyak orang pantai timur eh. Kena keluar ke sekolah sikit. Okey okey, silakan Mirun nak tanya apa? Ya, yeah, baik coach kan santai lah ni kan. Tak ada pun sangat. Memandangkan kita ni maklum kita still lagi dalam fasa PKP. And still lagi dalam fasa PKP dan sesetengah daripada pelajar ni mereka ni ada bisnes tersendiri. Okay, diorang ni ada bisnesnya tersendiri. Tapi mungkin bila ada fasa PKP ni dia jadi stuck lah dekat situ kan. Diorang nak buat kerja stuck dan sebagainya. Mungkin coach boleh bagi option ataupun nasihat supaya diorang ni dapat menepani benda-benda macam ni. Okay, okay. Terima kasih Mirun. Alright. Okay. Yang baru masuk ni betul eh. Saya approvekan ni Farhan ni memang betul betul betul. Betul. Farhan okay. Presiden EC. Okay baik. So balik pada soalan Amirul tadi. Isunya ramai yang student buat business and then bila PKP ni stuck. Stuck ni ada banyak, ada macam-macam istilah stuck lah. Tinggal lagi saya punya advice. Selagi bisnes kita ni boleh dijalankan, selagi ada ruang untuk kita marketkan kita produk, lagi produk itu boleh sampai, boleh reach kepada pelanggan, selagi itu kita boleh buat bisnes. Dia tidak ada alasan sebab ramai orang dia ambil dengar apa orang cakap, kata susahlah PKP ni tak boleh buatlah. Macam-macam lah dia kata ni, nanti ni susah ni, orang tak datang kedai, orang nak beli, orang tak belilah barang kehendak ni, orang beli barang keperluan, orang nak simpan duit, orang tak ada nak beli sangat-sangat benda-benda yang orang tak keluar rumah contohnya kan. So mana ada orang nak beli baju raya, mana ada orang nak beli kuih raya, mana orang nak beli gincu contohnya macam tu kan, mana orang nak beli makeup, mana orang nak beli perfume kan. Jadi dia akan rasa, dia mindset dia akan kata bisnes dia stuck. Saya nak bagi tahu itu kita kena ubah satu mindset. Selagi kita punya bisnes kita masih boleh berjalan, maksudnya katalah kita buka restoran. Bila buka restoran lepas tu restoran kita tak ada orang, tak boleh, orang dah tutup PKP, tak boleh orang langsung. Then kita cari option. Kita sama ada, kalau you all belajar BMC kan, adakah kita nak kena tambah baik kita punya value produk kita supaya dia boleh reach kepada customer segment yang berbeza, ataupun kita nak tambah lagi customer segment. Kalau selama ni kita punya produk fokus kepada segment yang 18 hingga 30,
Tapi disebabkan PKP ni kita nampak dia boleh pergi target segmen yang lain kan, dengan value yang berbeza yang kita add on dengan kita punya produk. Atau kita boleh ubah kita punya channel pemasaran kita. Lama ni kita orang datang kedai, tapi kita kata kita tak pula tak explore online pun. Macam customer datang 10% je daripada online. Tiba-tiba jam pula ni macam mana nak run? Boleh tak test guna Instagram ataupun tak boleh Instagram? Boleh guna tak Facebook? Boleh tak guna apa medium-medium yang lain? Kalau dulu tak pernah guna GrabFood, tak pernah guna Foodpanda, tak pernah, boleh tak boleh explore? Sekiranya channel distribution tu masih boleh berjalan, so why not explore kan? Sebab kadang-kadang stuck ni dia bukannya sebabkan model yang stuck tu. Stuck dia dekat mindset dia. Sebab dia nampak bila stuck je, kedai tak boleh buka, tak ramai orang beli. Dia bermula daripada mindset dia, bukan sebabkan bisnes tu sendiri. Jadi selagi boleh jalan, selagi tu dia mesti boleh jual. Sebab saya banyak jumpa saya punya student usahawan-usahawan saya ni, masa PKP ni dia orang making very well dia punya sale dia. Naik 3 kali ganda, naik 2 kali ganda. Walaupun barang-barang tu barang kehendak, walaupun dia hanya keripik, walaupun dia hanya jual baju, walaupun dia hanya jual perfume, sebab apa? Kita bila kita faham orang tetap akan membeli kan, orang tetap akan beli. Lagi-lagi lah waktu sekarang ni dia punya mindset manusia ni duduk kat dalam rumah ni, dia tahan-tahan-tahan, tak payah beli kawal duit. Mungkin certain orang, kita nampak majoriti orang macam tak ada duit, kita nampak orang macam tak membeli sangat, ada yang kena berhenti kerja, ada yang tidak bekerja, ada yang usahawan yang memang usahawan dia bergantung kepada sale, lepas tu dia tak boleh berniaga lagi lah, dia tak ada duit, dia kena tahan. Kita kena ingat pula ada satu kelompok yang lebih banyak dalam dekat Malaysia ni adalah kelompok orang yang makan gaji yang tidak berhenti, dan mereka ni tiap-tiap bulan dapat gaji, lepas tu dia dapat moratorium 6 bulan tak kena bayar kereta, 6 bulan tak pernah kena bayar rumah. Dan dia akan jadi apa, bulan-bulan ni dia tiba-tiba ada excess money dekat dalam dia punya account. Dan pada waktu tu dia punya rational dia dah mengatasi, dia punya rational, emotional dia dah mengatasi rational. Minggu pertama PKP mungkin orang masih banyak rational lagi. Kata okay, control duit, tak payah beli apa semua tu kan. Tapi bila tiba makin lama masuk minggu kedua, semua dah masih dah makin gila, dah menari zapin dekat rumah kan, masuk TikTok apa semua tu kan. So dia, benda yang dia tak biasa buat, dia buat. Ataupun dulu dia tengok Facebook, IG dia tahan lagi, dia tengok Shopee dia tahan lagi. Masuk minggu kedua ni, mereka ni yang bekerja ni tengok duit pun dah terlebih, so dia dah ada kehendak tu, dia dah tak apalah aku beli juga. So that's why first kali tengok pada situasi tu dulu. Sekiranya situasi itu masih lagi boleh berjalan, dan memang banyak lagi yang banyak bisnes yang masih lagi boleh berjalan, cuma kena ubah bisnes model dia. Kena tengok, mungkin dia stuck sebab supplier dia dekat dia punya key partner. So kalau key partner dia stuck, dia boleh tak cari key partner yang lain yang boleh supply dekat dia? Kalau selagi dia boleh explore lagi, kadang-kadang dia terus bagi alasan, supplier dah tak boleh supply, lepas tu dia terus jam. Dia tak nak usaha, mungkin dia usaha sikit, rupanya dia jumpa supplier yang baru. So tengok pada key resources. Ada usahawan saya yang key resources dia problem. Dulu dia ada staff ramai, lepas tu dia bukannya produk keperluan. Dia buat macam dia jual, ada yang jual kuih kapit, ada jual fishball. So pekerja dia tak boleh datang kerja. So dia nak tanya dia yang kena datang kerja. So bos yang kena turun padang, bos yang kena buat balik operation tu, kena buat balik mesin rosak kena betulkan. Tapi dia jalan berdasarkan kapasiti dia kan. So kita nak bagi tahu, selagi ada ruang dan peluang untuk kita movekan kita punya bisnes, kita jalan kan. Kita nak kita punya momentum tu kekal ada, dan bila tiba masa habis je PKP ataupun situasi ini selesai, kita dah mula berlari dan kita boleh pergi lebih jauh sebab kita sedang dalam situasi new normal kan, keadaan normal yang baru. Kita tak boleh tunggu habis je PKP baru kita boleh boleh pergi, inilah masanya baru boleh buat bisnes dengan baik. Tidak. Pada waktu sekarang ni lah kita yang betul-betul biasakan, sebab manusia ni semua dia akan ubah dia punya mindset dia kepada kebiasaan yang baru. Orang dah tak akan lagi, kalau dulu dia dah tak biasa guna Foodpanda,
tiba-tiba ramai lagi yang tak biasa guna Foodpanda. Sebab apa? Dia rasa macam susah lah, rasa macam kos tinggi lah. Tiba-tiba sebabkan duduk rumah, kan, dia dah start 2-3 kali order Foodpanda, eh macam senang pula. Kan. Kalau dulu nak belajar guna online, orang rasa macam baik aku jumpa datang ngadap jumpa dengan lecturer, baik aku pergi datang pergi kelas-kelas training kat luar ni, apa ni, nampak jumpa, boleh pegang dia, boleh salam dia ke, boleh tanya dia lah apa semua. Tiba-tiba ramai orang tak terfikir untuk belajar secara offline, face to face, secara online. Sebab face to face adalah satu pilihan yang rasa dia paling okey pada dia. Tiba-tiba berlaku situasi macam ni, dia terpaksa, kan, berapa ramai saya punya usahawan yang dah berumur 50 lebih, kan, dia baru nak buat bisnes, kadang-kadang baru pencen, ada yang baru berhenti kerja 40 lebih, 45 tahun, dia terpaksa belajar. Bila dia belajar, dia kata senang pula, dia dah faham senang. So lepas ni bila ada peluang untuk dia nak belajar ataupun dia nak belajar, dia akan fikir, aku kalau pergi face to face aku kena travel, ambil masa setengah jam, patah balik habis satu jam, ini aku duduk rumah, aku dapat juga cakap dengan aku punya ni. So rasa macam sambil-sambil buat kerja lain, sambil-sambil dengar, belajar. Lagi best punya belajar daripada online. Jadi kebiasaan baru ni, dia tidak akan menjadi kepada normal yang lama, kan. So kita kena ingatkan pada mereka, kalau daripada sekarang dia tidak buat sesuatu, bila dia kata start dia tak buat sesuatu, maka dia bila tibanya masa boleh bergerak, dia baru nak berjalan, orang semua dah orang dah berlari dah. Dia baru nak merangkak, baru nak plan. Apa nak buat ni? Orang semua pada waktu ni semua dia dah mula adjust dia punya bisnes, dia dah nampak situasi apa yang nak kena adjust, dia tahu segmen mana yang dia nak attach, dia dah mula perbaiki dia punya value dia, dia dah cari channel, dia dah explore channel yang baru, kan? Itu satu situasi. Situasi yang kedua, dia betul-betul start. Saya ada usahawan yang dia meniaga capal. Lepas tu produk dia tu, dia pergi ke hantar ke Angsana, dia duduk muak, kan. Lepas tu dia pergi buka bus dekat Angsana. Bila dia buka bus dekat Angsana, dia bawa 6 bulan setiap tahun dia punya sale hanya based on paling gila-gila dekat raya. So 6 bulan dia prepare produk dia, dia buat beratus-ratus capal, dia bawa naik lori, hantar ke sana dan masuk carnival. Carnival tu 2 bulan sebelum raya dah memang buka. So dia run sebelum PKP lagi. 3 hari sale dia 5,000. Tiba-tiba PKP, dia stop. Lepas tu kata, okeylah, balik dululah. 14 hari kan, balik dululah, ambil lah barang sikit-sikit, masuk kereta balik. Dengan harapan 14 hari boleh patah balik, kan. So lepas 14 hari, tambah lagi 14 hari, tak boleh merentas. So, tambah lagi. Tengok daripada jauh, kan. Capal aku di Angsana, tak ada orang, tak boleh buat apa-apa, kan. So waktu tu jam. Yang ni memang case, memang betul-betul stuck. Nah, bila betul-betul stuck, saya cakap dengan dia dua, satu. Satu, kekalkan branding di dalam online, kan. Sebab dia kata dia nak buat kilang dia depan rumah. Dia duduk, dia pergi masuk kilang pun dia kena KKM bagi amaran lah. Sebab dia bukannya essential punya produk ataupun servis. So apa yang berlaku? Dia duduk rumah, saya cakap dengan dia branding tetap kena jalan di online. Sebab apa? Mungkin bila once dia dah boleh betul-betul okay, dia balik, dia tetap orang nampak dia punya branding ni, kan. Sebab orang ni setiap hari di PKP ni orang sentiasa melihat online, buka Facebook, IG apa semua. So kita nak dia kekal branding dia dalam dunia digital. Dalam waktu yang sama, cari ruang untuk survive. Cari ruang untuk survive, carilah bisnes lain, kawan-kawan yang dropship ke, agent ke, yang boleh jalan dan memang okay dia punya bisnes tu untuk survive, kan. Tapi jangan tinggalkan bisnes yang dia betul-betul adalah dia punya core dia tu. So once bila dah keadaan kembali reda, then dia boleh sambung balik dia punya bisnes. Tu untuk dua tu. Tengok pada dua situasi. Dia betul-betul stuck sebab produk memang tak boleh jalan, isu memang dia tak boleh jalan langsung, atau dia stuck tu sebab mindset dia. Bila dia stuck sama mindset tu, kita bagi tahu ada dia dah test belum? Dia tengok tak bisnes model dia kat bagaimana yang ada masalah. Kalau kat blok ni boleh tak adjust blok ni? Kalau kat blok ni adjust tak boleh. Kalau dia boleh adjust semua dan boleh jalan, so pergi, kan. Jangan pandang belakang. Yeah. Okay, mungkin Faris, ada soalan? Doktor pun rapatkan sikit Faris, tak dengar. Mike rapatkan. Doktor pun bekas student mahasiswa UIA. So kadang-kadang ramai mahasiswa yang ingin mencuba, ingin berjinak-jinak dalam
dalam usahawan, tapi kadang-kadang tidak tahu bagaimana jalan. Mungkin boleh beri beberapa cadangan. Okay. Untuk siapa yang nak memulakan bisnes lah kan, dan kita kena faham bila nak buat bisnes ni, of course dia kena ada ilmu, dia ada pengalaman, kan? Dia kena explore pengalaman, dia kena cari ilmu tentang bisnes, dia kena ada satu keberanian, kan? Untuk menjadi usahawan, dia kena ada modal. Semua benda-benda tu adalah apa ni, ruang dan peluang untuk dia bergerak ke menjadi bisnes. Tinggal lagi bila kita sebut tentang modal, modal ni dia sangat subjektif. Modal tak semestinya kita kena ada duit dan kita boleh buat bisnes. Kadang-kadang modal ilmu pun kita boleh gunakan. Kita ada kemahiran. Kemahiran kita ada, start dengan apa yang anda suka je pun boleh. Katalah kita, passion kita adalah melukis. Kita, passion kita design. So boleh tak kita buat duit dengan apa yang kita ada, dengan design ni? Tanya orang, boleh tak buat apa ni, siapa yang nak ambil upah? RM10 ke buat design, RM30 ke buat design, kan? Kat luar ni memang ramai orang perlukan designer. Itu satulah. In case kalau kita selain daripada design tu, kita boleh, bila dah ada kemahiran, kita boleh pula mengajar orang buat design, buat kelas design contohnya, kan? So daripada kemahiran kita ni, kita boleh explore dan kita cari, kita fikir adakah kemahiran kita ni boleh buat duit. Sebenarnya kemahiran kita boleh buat duit selagi dia boleh menyelesaikan masalah orang lain, kan? So boleh buat survey. Kalau ada orang tu dia macam, dia minat fashion. Bila dia minat fashion, lepas tu dia ada apa ni, dia ada ilmu-ilmu tentang makeup dan sebagainya, kan? Dia suka pakai pakaian yang cantik, dia suka expose diri dia dengan pakaian cantik di Instagram. So why not dia boleh explore dia punya bisnes melalui bahagian health and beauty, kecantikan. Sebab apa? Dekat situ dia dah ada satu bonus. Jadi saya banyak menyarankan untuk bermula dengan apa yang dia ada, berdasarkan dia punya strength dia, kan? Saya banyak, kalau nak start bisnes ni, saya ambil, saya akan beritahu gunakan enam akronim, ya. Explore daripada enam akronim ni. Yang pertama adalah S. S adalah strength. Apa kekuatan yang anda ada? Yang ada dalam diri, yang nampak atau tak nampak. Yang nampak ni macam kekuatannya, kekuatan sadar ke, kekuatan boleh melompat ke, apa kan? Yang kedua, yang tak nampak ni passion, semangat yang tinggi, tidak mudah menyerah kalah. Senaraikan, suruh dia senaraikan strength tu. Yang kedua, E, experience. Dia short form kepada sesiku, eh. E adalah experience. Apa pengalaman-pengalaman unik yang dia pernah lalui? Mungkin dia adalah apa tu, atlet, pengalaman daripada sekolah sampai ke apa ni, ke apa ni, sekolah menengah, mesti jadi atlet. So macam mana dengan pengalaman dia sebagai atlet tu dia boleh explore menjadikan dia business, kan? Itu adalah experience. Kadang experience dia adalah dia ada pengalaman apa lagi? Dia ada pengalaman melancong keluar negara sebab dia mungkin parent dia banyak pergi travel. So mungkin dia boleh explore apa ni, buat blog tentang keluar negara ke, dia boleh apa ni, dia boleh buat bisnes bawa orang keluar negara ke, dia boleh apa, share tentang apa ni, tempat-tempat yang menarik kat luar negara ke, kan, tempat-tempat percutian. So pengalaman dia explore pengalaman. Yang kedua, yang ketiga adalah S, dan SES, S tapi lagi adalah skills, kemahiran. Apa yang kemahiran yang dia ada? Kemahiran apa saja, kan? Kemahiran melukis, kemahiran apa tu, kemahiran berfikir, kemahiran matematik. Kan, jadi kemahiran matematik. Dia memang memasak, kan? Kita boleh jadikan dia satu apa ni? Satu bisnes. Kan, banyak kemahiran yang kita boleh explore dan kita boleh menyelesaikan masalah orang lain. Yang orang lain perlukan kemahiran tu, kita ada, kita boleh, sama ada kita produce kan ataupun kita mengajak orang tentang kemahiran kita dan boleh jadi bisnes. SESI, I, interest. Interest adalah minat. Apa yang dia minat, kan? Sebab bisnes ni kalau kita buat benda yang kita minat, walaupun badai melanda kita, kita tetap akan teruskan bisnes tu. So mulakan dengan benda tu. Jadi bila dia, kita buat benda tu, dia akan rasa macam tiba-tiba je diuji, sale tak ada sebulan. Ibarat macam ni lah. Anda minat, korang minat mancing. Minat mancing, kan? So pergi mancing satu hari, kan? Sebab minat punya mancing, duduk satu hari tak dapat ikan.
stres-stres juga tapi besok pergi balik mancing. Kan? Sebab apa? Dia ada minat dekat situ. Tapi kalau kita buat benda yang kita tak minat, contohnya kawan kata, "Eh, jom buat MLM." Kan? Kita pun, "Oh, kaya ni, senang ni, dapat duit apa semua ni, apa semua ni." Kita pun buat tapi kita tak minat. Kita minat sebab kawan kita yang nampak berjaya, kita push diri kita buat benda tu. Lepas tu tak dapat. Jadi kita dapat, kita cepat down lah. Kan? Saya tak kata MLM tak bagus, tapi saya pun ada pengalaman buat bisnes MLM. Kan? Dan saya banyak juga ada apa ni, naik saya punya apa kemahiran saya banyak belajar dari situ. Tinggal lagi dia tengok kepada individu. Saya fikir lebih baik kita bermula dengan apa yang kita minat, sebab minat tu akan menyebabkan kita akan terus lagi bertahan lagi dalam industri ini, dan kita boleh explore lagi kita punya minat. Ada orang dia minat hiking. So dia boleh buat apa? Dia boleh buat servis bawa orang hiking ke, ataupun dia boleh macam mana nak jaga fitness, dia boleh ajar orang macam mana nak fitness. Dia boleh juga jual barang-barang hiking sebab dia tahu banyak benda tentang hiking. Jadi interest tu memainkan apa ni, membantu dalam kita menjana idea bisnes kita. So SESI, K knowledge. Knowledge dengan skill dia dua benda berbeza. Knowledge ilmu, skills tu bila kita buat berkali-kali-kali dia jadi kemahiran. Kadang-kadang knowledge yang kita ada ni pun kita boleh jadikan dia sebagai bisnes. Contohnya anda ada background apa? Contoh ada background accounting, ada knowledge tentang accounting. So kita buatlah template accounting, kita buat tu dalam software ke, buat dalam Excel ke apa, kita jual kat orang. Berapa ramai orang kat luar sana dia menjual template je, kan? Dia jadikan dia bisnes. So dia ada sedikit kemahiran, lepas tu dia buat tu dia mudah. Sebab orang kat luar sana ada masalah. Bila masalah yang dia hadapi tu, kita menyelesaikan masalah dia, walaupun masalah dia kecil, tapi sebabkan kecil kita selesaikan tu, dia mudahkan kerja dia 3-4 kali ganda. So produk kita ataupun servis kita menjadi apa tu, dia menjadi keperluan, ataupun mereka akan mereka akan beli ataupun ambil servis kita. S-E-S-I-K-U. U adalah unique, kan? Unik ni adalah apa keunikan yang ada pada diri kita yang tak ada kat orang lain. Kadang-kadang dengan keunikan tu kita boleh jadikan dia bisnes. Contohnya uniknya kita ni jenis yang pak lawak je, cakap gelak-gelak. So kita boleh apa, masuk maraja lawak, boleh dapat duit dari situ, kan, contohnya. Ataupun kita ni ada keunikan kat suara. Kita suara kita sedap, boleh menyanyi, kan. So apa, explore lah dekat bahagian. Ataupun kita ada rupa yang cantik, kan. Atau kita ada apa keunikan yang kita boleh explore dalam diri kita. Kadang-kadang setiap orang pasti ada keunikan dia, sama ada dia explore ataupun tak pun. Ada orang dia memang ada keunikan dari sudut dia buat sukan semua je dia boleh buat. Dia boleh bersukan apa saja, sukan dia boleh buat. So macam mana dengan keunikan yang dia ada tu, ataupun dia boleh jadi kepada dia punya strength tu, macam mana dia boleh explore jadi business. So once bila dia melihat tu, kadang-kadang kan dia senaraikan sesiku tu, saya suruh senaraikan sesiku tu, nanti dia ada nampak poin-poin yang banyak overlap. Oh, baik aku ambil yang buat bisnes ni, sebab aku ada hampir kesemua dalam sesiku ni yang berkaitan dengan bisnes. So tu satu angle yang boleh tengok. Dah habis dah sesiku tu. Dah. Asyik mencatat. Ada soalan? Asyik ada soalan? Okay, coach. Saya suka bila coach sentuh pasal PKP, apa ni, kita guna kemahiran yang kita ada, bermula dengan apa yang kita ada. Jadi apa yang saya nampak pun dalam PKP ni, kita boleh tengok 90% daripada rakyat Malaysia ni kira lebih kurang dalam 29 juta yang duduk kat rumah. Dan selama ni mereka bekerja pergi apa ni, macam sebelum ni pergi kerja kan, ada duit minyak, duit tu. So duit semua tu sekarang dekat dalam akaun bank dia orang. Jadi yang saya tengok realiti sekarang dah ramai yang dah start berbisnes, apa ni, sebelum ni tak pernah berbisnes pun. Tapi ramai yang ada masalah macam dia dah start tapi dia kurang konsisten. Jadi apa coach pencadangan untuk bagi diorang apa ni, jadi lebih konsisten dalam bisnes ni? Sebab ada orang macam hari seminggu mungkin dia update setiap hari apa semua, lepas tu lepas seminggu dia dah tak continue. Especially sekali dengan orang yang baru bermula bisnes lah. Sebab masa PKP ni ramai yang
belajar untuk bisnes sebelum ni tak, sebab banyak masa kat rumah kan. Okay, okay. Dan nanti saya apa ni, ni dia lagi 10 minit sebab saya pakai yang 40 minit punya akaun ni. Satu lagi akaun yang premium dipakai. Nanti kita keluar saya bagi link balik, nanti boleh masuk eh. Kan? Okay, baik. Oh, lepas ni dua orang ni. Okay. Alright. Jadi tu macam mana nak bagi dia semangat untuk dia meneruskan dia punya bisnes lah. Orang yang baru-baru ni dia akan jadi lebih konsisten. Sebab orang yang berjaya ni kan dia akan sentiasa konsisten. Kalau tak konsisten, yang tu yang susah berjaya tu. Itu, itu adalah orang yang belum berjaya lah. Okay. Ya, orang berjaya ni dia ada satu semangat yang tinggi untuk dia berjaya. So untuk, of course, betul orang yang baru ni dia bila dia nak cuba sesuatu dia akan ada macam-macam lah cabaran yang menyebabkan dia rasa macam susah untuk diteruskan apa semua tu kan. Satu perkara yang kita perlu apa ni, kalau saya lah, saya akan remind usahawan saya, saya akan tanya satu benda dulu, saya akan tanya apakah dia punya big why dia, kenapa dia buat bisnes ni, kenapa buat bisnes ni, tanya. So dia kata dia sebab nak dapat duit extra income, kata dia kan. Itu je dia tanya. Yeah. Kalau setakat nak dapat extra income ni, tak payah buat bisnes kan. Buat kerja part time, kan? Macam-macam benda. So bisnes ni saya nak suruh, saya akan bergambarkan dia dengan bisnes ni sebenarnya dia boleh, apa yang dia boleh boleh bagi lagi. Kan? Apa yang dia boleh dapat dan dia boleh beri. Big why ni, saya tak nak dia berfikir, bila kita buat bisnes ni, kita tak nak fikir dalam lingkungan aku nak dapatkan duit extra tambahan untuk bulan ni, contoh. So bila tak dapat, dia rasa susah. So perkara yang kita nak, bila buat bisnes ni, kita balik pada zaman Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang berniaga ni, dia bisnes dia, dia bukan untuk diri dia tau. Dia buat bisnes ni, dia atas nak beri manfaat kepada lebih ramai orang kat luar sana. So bila dia ada niat satu ni, dia akan kembalikan balik kepada komuniti dia, nak satu lagi dia akan memudahkan apa ni, dia akan nak senangkan keluarga dia, keluarga dia tak nak dia keluarga jadi susah lagi, dia nak anak dia tak nak lagi macam dia lagi. So dia ada big why yang besar terhadap, bukan untuk diri dia je, adalah dia ada terhadap orang lain yang dia perlu perjuangkan. Maka benda tu dia akan sentiasa akan, bila dia down je, dia cakap eh tak boleh, aku tak nak anak aku jadi macam aku dulu. Itu akan motivasikan dia. Oh Ali, aku ada banyak lagi impian, aku nak bina masjid, aku nak sumbangkan dekat sini, aku nak ada aku punya something yang dia bukan, dia beyond daripada diri dia, kehendak diri dia. So, kalau dia kehendak diri dia ni, kehendak diri dia ada limitasi dan dia akan rasa macam oh aku tak dapat, okay, tak apalah, tak kisah. Tapi once bila dia fikir tentang orang lain, so dia akan mula berfikir besar dan langkah dia akan jadi langkah lebih besar, matlamat dia akan jadi matlamat lebih besar. Itu satu yang saya selalu shiftkan mindset orang untuk dia ada semangat tu. Kalau tak, saya kata tak payah buat bisnes, sebab orang buat bisnes ni adalah orang yang dia akan memberi rezeki kepada orang lain. Sebab 90-10 punca rezeki daripada bisnes, kata kan. So bila dia buat bisnes, dia akan bantu lebih ramai orang. So kalau dia fikir untuk diri dia, baik dia pergi baik tak payah buat bisnes, buatlah benda-benda yang lain selain bisnes, cakap macam tu kan. Sedangkan kita ni bekerja pun, belajar ni pun, kita kena niat untuk bantu orang lain. So bila kita niat untuk bantu orang lain, kita kerja untuk bantu orang lain, kita segala urusan kita akan dimudahkan. Bisnes macam tu. Bisnes bila rasa susah je, okay, siapa yang aku boleh tolong mudahkan urusan orang hari ni? Apa yang aku nak infak? Nanti tiba-tiba akan ada satu benda yang akan memudahkan kita dan bisnes kita, buatkan kita akan jadi lebih baik. Itu yang saya boleh respon. Pak Eh, ada soalan Pak Eh? Ya, satu soalan. Tentung coach. Dengar tak suara? Dengar Faiz. Okay. Saya nak tanya tentang macam mana kita sebagai sama muda nak get ready selepas pasca PKP ni. Sebab kita tentunya dah kena biasa dengan kebiasaan baru macam jaga penjarakan sosial. Lepas tu setiap permis apa benda yang kita lakukan
Terutamanya bisnes perlu selamat dan bersih lah utamanya. Jadi coach ada cadangan tak untuk apa usahawan bersedia dengan kebiasaan tu? Kita saja jumpakan tu. Nak jawapan pendek ke jawapan panjang? Mana-mana. Kalau jawapan pendek, jawapan saya adalah adapt. Itu je. Kan? Nak panjang sikit maksudnya adapt je dengan situasi. Sebab kita nak kena jadi macam air. Air ni dia kita tak nak jadi macam satu kayu yang bila masuk dekat mana-mana dia tak boleh masuk. Kan? Orang yang usahawan ni dia kan dia mindset dia dia fleksibel. Kan? Fleksibel bila berlaku je sesuatu kan, dia boleh adapt dengan situasi tersebut. Lepas tu dia yalah, masuk dalam cawan dia boleh jadi cawan. Masuk kat dalam apa ni mangkuk dia jadi mangkuk. Masuk dalam mangkuk, mangkuk tu dia ayun jadi mangkuk ayun lah. Okay. Nanti lain lah eh. Okay. So senang cerita maksudnya bila kita adapt dengan apa tu dengan situasi, maka kita akan jadi orang yang sentiasa berfikir bagaimana nak ke hadapan. Okay. Okay sekarang ni berlaku macam ni. Oh dah tak boleh buat kembali normal. Okay apa yang aku langkah aku kena buat? Oh yang ni tak boleh macam ni. So apa yang kau? Dia sentiasa berfikir untuk ke hadapan. Tapi kalau orang yang tak adapt ni dengan situasi dia, dia hanya tunggu dan lihat lah. Bila tunggu dan lihat ni dia akan banyak assumption. Dia akan banyak jumpa benda-benda yang surprise. Dan dia duduk tu dia kata dengan harapan nanti kembali akan kembali seperti normal yang sebelumnya. Tiba-tiba tak jadi. Bila tak jadi waktu tu baru dia gelabah apa nak kena buat apa semua. Sedangkan orang semua dah adapt dan orang maju ke depan. So advice yang paling simple saya boleh bagi adalah dia kena adapt. Adapt secepatnya. Nah. Okey Syam. Ada soalan Syam? Ada. Okay. Assalamualaikum coach. Assalamualaikum tuan Syam. Saya nak tanya kalau kita dah start buat business, apakah langkah untuk buat produk kita tu terkenal? Maksudnya marketing step dia macam mana tu? Okay. Sebab saya ada tengok video dekat Facebook pasal Tesla. Dia create satu isu untuk ramai tahu pasal Tesla, Cybertruck dia tu. Okay. Macam kita, macam untuk kenalkan produk kita, kita kena buat satu isu. Adakah itu perkara yang betul? Yeah, membuatkan isu tu adalah salah satu kaedah pemasaran. Salah satu kaedah. Dia bukannya satu-satunya kaedah pemasaran. Jadi kita kena explore strategi pemasaran seberapa banyak yang boleh. Dan kita berbalik kepada bila sebut nak memperkenalkan produk kita ni, dia berbalik kepada front end punya business model. Dalam business model ni dia ada front end, dia ada back end. Dan front end ni value proposition, customer segment, channel dengan customer relationship. Back end ni dekat bahagian key partner, key resources dan sebagainya tu. So bila nak kedepankan produk kita ni, kita kena betul-betul jelas apa kita punya value produk kita ni. Dan menonjol, kita explore betul-betul. Satu kena tengok adakah kita punya produk ni unik berbanding dengan orang lain. Ada beza tak kita dengan orang lain? Bila kita ada beza, maka kita mudah untuk menonjol dalam pasaran. Kita everyone can do their business, but not everyone can sell their product. Ramai orang boleh berdiri, tak ramai orang boleh menonjol diri. Ya? Ramai orang boleh berniaga, tak ramai orang boleh promote dia punya produk. Sebab bila dah dalam pasaran tu terlalu ramai, apa yang menyebabkan kita boleh dilihat produk kita? Dia adalah value. So pertama kena identify apa value dari sudut produk ataupun servis kita. Apa beza kita dengan orang lain? Selalu tanya. Apa beza kita? Check. Apa beza dari sudut produk kita dengan orang lain? Apa impact kita? Kita selesaikan masalah apa? Apa kita punya apa ni? Apa beza servis kita dengan servis orang lain? Yeah? And then kita kena buat satu benchmark. Apa pula apa yang bagusnya tentang orang lain terhadap kita punya business? Dia ada jadi satu benchmark. Oh okay, dia ni dah ada staff banyak. Oh yang ni dia dah ada produk dia ada kelebihan kat sini. Kita kena identify supaya kita dapat satu benchmark yang kita tahu kita berada di level yang macam mana untuk kita masuk dalam industri. Kan? Itu baru sudut value. Then baru kita kena clear dengan customer kita. Then baru kita masuk kepada kaedah pemasaran. Bila kita jelas dengan customer kita,
kita tahu channel mana yang kita nak masuk. Kita nak attract